Cerita diawali pada seorang pria yang kurus dan lumus, sedang ditarik paksa oleh penjaga penjara menuju ke sebuah balkon. Di luar sana telah banyak warga yang menunggu kehadiran pria ini. Mereka semua menghina dan mencaci ke arah pria tersebut. Akhirnya petugas membacakan vonis hukuman kepada pria itu. Diketahui, pria ini bernama Jean-Baptiste Grenoble. Dalam 2 hari ke depan, dia akan dijatuhi hukuman salib, lalu dia akan dicambuk menggunakan tongkat besi, dan digantung hingga mati. Entah apa yang telah dilakukan oleh Jean-Baptiste sehingga dia mendapat hukuman sekeji itu. Film pun beralih scene di kota Paris, tepatnya pada tahun 1738. Di mana saat itu dijelaskan, jika Paris bisa dikatakan memiliki pasar ikan yang sangat kumuh dan memiliki bau yang paling busuk di seluruh dunia. Terlihat di sana seorang wanita penjual ikan sedang berusaha melahirkan bayinya. Setelah bayinya itu lahir, dia secara sengaja meletakkan bayi tersebut di tanah. Diketahui itu adalah persalinannya yang kelima, yang terjadi di tempat itu juga. Dia berencana akan membuang bayi tersebut bersama usus ikan ke dalam sungai. Tetapi nasib berkata lain, di sini bayi tersebut berusaha bertahan hidup. Dengan bau-bau yang begitu busuk di tempat itu, membuat hidungnya terangsang dan membuat bayi tersebut menangis. Hal itu pun akhirnya membuat seluruh warga mengetahui aksi jahat wanita tersebut, dan membuat nasib wanita itu berujung di tiang gantungan. Di hari kelahirannya, Jean telah membuat ibu kandungnya terbunuh. Jean bayi akhirnya ditempatkan pada sebuah panti asuhan Madame Gaia. Di panti asuhan tersebut, si bayi juga harus terus bertahan hidup. Dikarenakan anak-anak lainnya menganggap dirinya telah mengambil tempat mereka. Tetapi dia tetap berhasil survive. Hingga akhirnya Jean Baptiste berumur 5 tahun. Meskipun dia belum bisa berbicara, Jean terlahir memiliki indera penciuman yang sangat-sangat luar biasa. Dia sangat tertarik akan berbagai aroma. Aroma kayu, daun, buah, bahkan aroma busuk sekalipun dia cium. Saking tajamnya penciumannya, Jean kecil bahkan bisa mencium aroma telur katak yang berada di bawah air. Wow! Saat Jean berumur 13 tahun, akhirnya Madame Gaia menjual Jean kepada seorang pengusaha kulit. Dikarenakan tidak ada tempat lagi buat Jean di panti asuhan. Tapi malang bagi Madame Gaia, dikarenakan uang hasil menjual Jean membuat dirinya dirampok dan harus tewas secara tragis. Di tempat barunya, Jean bekerja dengan giat dan tekun. Dia menjadi contoh yang baik di tempat tersebut. Akibat dari kerja giatnya, Jean pun dibawa bosnya untuk ikut pengiriman kulit ke kota. Dan setelah tiba di kota, Jean mendapati berbagai aroma yang belum pernah dia temukan sebelumnya. Dia tampak menikmati berbagai aroma yang ada. Dia berusaha mendapatkan pengalaman terhadap aroma sebanyak mungkin. Hingga akhirnya dia tertarik akan sebuah aroma. Aroma yang begitu wangi dari sebuah toko di ujung jalan. Di sana dia mencium aroma parfum yang sedang viral di masa itu. Parfum Amour de Psychic. Karya seorang ahli parfum muda yang bernama Monsieur Pellissier. Tak lama kemudian, dia dibuat tertarik dengan aroma yang melebihi aroma parfum tersebut. Dia pun mulai mencari dari mana asal aroma tersebut. Ternyata itu adalah aroma gadis cantik pembawa buah. Aroma dan kecantikan gadis tersebut sangat membuat Jean terpana. Yang akhirnya terus membuat dirinya mengikuti gadis itu pulang. Dia pun mulai mendekati gadis itu secara perlahan, dan menikmati aroma tubuhnya dari arah belakang. Secara tiba-tiba gadis itu pun menyadari apa yang dilakukan oleh Jean kepadanya. Dia pun terkejut dan berteriak. Jean yang panik berusaha membekap mulut gadis itu agar aksinya tidak ketahuan. Tetapi naas, gadis itu kehabisan napas karena dibekap oleh Jean. Jean pun terheran-heran akan apa yang terjadi. Dia kembali membuka seluruh pakaian gadis tersebut dan kembali mengendus aroma tubuh wanita itu. Dia sangat ingin sekali memenuhi nafsu hidungnya akan aroma gadis tersebut. Tapi secara perlahan, gadis yang telah mati itu aromanya juga perlahan menghilang, membuat Jean terlihat begitu frustasi. Karena hal itu, di malam harinya Jean berpikir bagaimana caranya agar aroma yang sangat dia inginkan tersebut tidak kembali menghilang. Scene akhirnya beralih ke sebuah perumahan di atas jembatan. Di sana ada sebuah toko parfum yang dimana pemiliknya bernama Giuseppe Baldini. Diketahui Baldini seorang ahli parfum yang pernah berjaya di masa lalu. Dan seiring waktu berlalu, sekarang Baldini bukanlah ahli parfum yang disegani lagi. Dapat terlihat di toko parfumnya yang sepi akan pelanggan. Di hari itu, dia sedang membicarakan parfum Amour de Psychic yang sedang viral bersama rekan kerjanya. Bahkan di dalam ruang kerjanya, dia berusaha memecahkan formula yang terdapat di parfum tersebut. Dia sangat mengagumi akan aroma dari parfum itu. Tapi sayang, mungkin dikarenakan umurnya yang sudah tua, dia kesusahan untuk mengetahui detail formula dari parfum viral itu. Hingga di malam harinya, dia dipertemukan dengan Jean. Jean sendiri ke toko Baldini bertujuan untuk mengantarkan kulit yang dipesan oleh Baldini. Betapa terkejutnya Jean ketika masuk ke dalam mendapati berbagai aroma yang begitu indah. Jean sendiri mengetahui Baldini berusaha memecahkan formula parfum Amour de Psychic. Dia bisa mencium aroma yang kentara di seluruh tubuh Baldini. Bahkan Jean memberikan secara detail komposisi-komposisi yang digunakan di parfum tersebut.
Balini yang terkejut lalu segera menyuruh Jen untuk membuktikan kemampuannya. Karena Balini merasa Jen selalu angkuh karena Jen bukanlah siapa-siapa. Akhirnya Jen mulai meracik formula Amor the Psychic. Di sini Jen mulai meracik menggunakan instingnya. Dia mengenalkan komposisi yang tepat dari insting penciumannya. Takaran-takaran yang tepat lalu dilakukannya. Dan setelah mengocok parfum tersebut, akhirnya parfum itu selesai dia buat. Balini lalu mengetes hasil karya Jen. Dan betapa terkejutnya dia. Parfum tersebut sama persis dengan Amor the Psychic. Tetapi Jen di sini mengatakan jika parfum tersebut tidaklah terlalu bagus. Lalu dia mengatakan jika dia bisa membuat parfum yang lebih baik dari Amor the Psychic. Lalu Jen mengambil esensi-esensi terbaik yang ada di ruangan itu. Dia mulai meracik formula-formula tersebut. Dan terakhir, formula tersebut pun diaduknya. Lalu memberikannya kepada Baldini. Dan Baldini pun mulai mencium parfum tersebut. Secara tiba-tiba, Baldini merasa dirinya berada di dalam surga yang indah. Dalam aroma tersebut, Baldini bahkan mengingat kembali akan masa lalunya. Fantastis! Karena itulah, Baldini pun memberi Jen dari bosnya, agar Jen bisa bekerja kepadanya. Entah nasib sial apa. Setelah transaksi tersebut terjadi, bosnya tersebut harus tewas jatuh terjerembab ke dalam sungai. Semenjak Jen bekerja kepada Baldini, kini tokonya pun ramai. Bahkan melebihi kejayaan dirinya di masa mudanya. Lalu Baldini pun mulai mengajarkan chord yang terdapat pada sebuah parfum. Baldini mengatakan jika parfum mempunyai 3 chord, luar, inti, dan dasar. Masing-masing chord memiliki 4 esensi, yang totalnya menjadi 12 esensi. Baldini mengatakan kita harus bisa menentukan esensi chord yang tepat agar tercipta aroma yang setaras dan tahan lama. Baldini juga menceritakan cerita legenda di Mesir, di mana telah ditemukan sebuah bejana di dalam makam Fir'aun, yang ketika dibuka, mengeluarkan aroma yang membuat penciumnya melayang ke dalam surga. Padahal bejana tersebut telah dikubur selama ratusan tahun. Baldini mengatakan untuk membuat parfum legend seperti itu harus memiliki esensi yang ke-13. Esensi yang mendominasi esensi lainnya. Baldini mengatakannya itu hanya cerita legenda bro. Hal seperti itu tidak mungkin terjadi untuk saat ini, ungkap Baldini. Jen pun kembali menagih janjinya kepada Baldini yang akan mengajarinya bagaimana cara mempertahankan sebuah aroma. Menggunakan alat yang dia punya, Baldini mulai mengajari Jen bagaimana cara membuat sebuah esensi. Awal percobaan ini, Jen diajari bagaimana cara mengikat esensi aroma bunga mawar, dan dia pun berhasil mengetahuinya. Tetapi di malam harinya, Baldini terkejut mendapati Jen yang terlihat frustasi. Ternyata Jen frustasi karena dirinya tidak bisa mengambil esensi aroma dari kaca, tembaga, besi, dan seekor kucing. Di sini dia pun kecewa karena Baldini tidak bisa mengajarinya bagaimana cara menyaring aroma tubuh mereka. Karena hal itulah, Jen pun jatuh sakit dalam beberapa hari. Baldini akhirnya mengatakan, jika di kota Grace ada kemungkinan Jen bisa mempelajari cara menyaring aroma yang dia inginkan. Dan jika Jen ingin pergi, Jen harus memberinya 100 formula parfum baru sebagai syarat kepergiannya. Dan akhirnya Jen pun menyetujui hal itu. Akhirnya Jen pun dilepaskan pergi oleh Baldini. Di sini Baldini tampak bahagia sebelum tidurnya, dikarenakan memiliki 100 formula parfum baru untuk tokonya. Tetapi sayang, rumahnya roboh dan membuat Baldini tewas malam itu. Nasib sial sepertinya selalu menimpa mereka yang mencoba berpisah dengan Jen. Dan akhirnya, Jen memulai perjalanannya ke kota Grace. Tetapi perjalanannya kali ini menuntun dirinya ke tempat yang lebih tinggi, yang akhirnya membawa dirinya ke sebuah gua. Di mana di dalam gua tersebut, untuk pertama kalinya Jen tidak bisa mencium aroma apapun. Dia senang dengan keadaan tersebut. Keadaan langka yang membuat dirinya bisa menikmati kesendiriannya. Entah berapa lama dia berada di gua tersebut, hingga dia bermimpi tentang gadis yang dia bunuh tempo dulu, yang membuat dirinya teringat kembali akan tujuan sebenarnya. Keesokan paginya, Jen pun melanjutkan kembali perjalanannya ke Grace. Dia juga berencana akan menunjukkan luar biasa dirinya kepada dunia. Di pertengahan jalan, akhirnya Jen dibuat tertarik pada aroma yang telah lama dia rindukan. Ternyata itu adalah aroma dari seorang gadis cantik di dalam kereta kuda. Jen segera mengikuti kemana gadis itu menuju. Ternyata gadis itu menuju ke kota Grace. Bahkan, dia harus mengendap-endap untuk melihat gadis yang bernama Laura tersebut. Dia begitu sangat tertarik dengan aroma dari tubuh Laura. Dari rekomendasi Baldini, akhirnya Jen bekerja di sebuah perkuburan bunga. Di malam harinya, Jen mulai melancarkan aksinya. Korban pertamanya adalah seorang gadis yang terjebak di loteng. Dengan kemampuan hebat penciumannya, Jen dengan mudah melacak dan menangkap gadis tersebut. Ternyata gadis tersebut dia masukkan ke dalam tabung yang dikhususkan untuk mengekstrak esensi bunga. Dia melakukan hal tersebut secara diam-diam. Dengan improvisasi yang luar biasa, Jen berhasil mengelabui bosnya. Jika di dalam tabung itu isinya adalah bunga. Dan akhirnya, Jen mendapati eksperimennya memasukkan tubuh manusia ke dalam tabung tersebut gagal. Karena dia tidak mendapati aroma apapun dari eksperimennya tersebut. Korban keduanya kali ini adalah seorang pekerja mantap-mantap yang didampingi oleh anjing peliharaannya. Awalnya sang wanita mau saja dieksperimen.
Tapi karena merasa ada yang tidak beres dengan Jin, wanita itu berusaha menolak. Dan Jin pun tidak bisa apa-apa selain membuat wanita tersebut terbunuh. Jin pun memulai uji cobanya. Dari pengetahuannya di tempat kerjanya, kali ini Jin menggunakan lemak binatang yang sangat bau. Dia membungkus tubuh wanita tersebut dengan kain yang telah diolesi lemak binatang. Lalu dia perlahan menggunting rambut wanita itu. Setelah itu dia mulai mengambil lemak yang tertinggal dan memerasnya, mencampurkannya dengan sedikit alkohol, lalu memanaskannya menggunakan api. Api membuat lemak dan esensi tubuh wanita tadi terpisah. Dan akhirnya, Jin berhasil membuat esensi aroma dari tubuh manusia. Jin lalu menguji cobanya pada anjing peliharaan wanita tersebut. Dan boom, dia berhasil. Rencana Jin selanjutnya adalah mengisi 11 botol esensi yang tersisa, seperti yang dia ketahui dari ajaran Balini tempo hari. Korban kedua dan ketiga Jin adalah dua gadis kembar yang sedang bermain petak umpet. Dengan kemampuannya melacak bau, dia dengan mudahnya menculik kedua gadis kembar itu dan kemudian membunuhnya. Lalu dia pun kembali melanjutkan apa yang sebelumnya telah dia lakukan. Keesokan harinya, mayat kedua gadis itu akhirnya ditemukan oleh warga. Hal itu akhirnya membuat jam malam di kota Grace diadakan. Tetapi Jin tidak gentar. Lagi-lagi menggunakan kekuatan penciumannya, dia tahu kapan harus bertindak. Korban keempat, korban kelima, korban keenam, korban ketujuh, korban kedelapan, korban kesembilan, korban kesepuluh, korban kesebelas, dan seorang biarawati yang menjadi korban ke-12-nya. Jin berhasil mengumpulkan ke-12 esensi tubuh wanita perawan yang begitu murni. Ke-12 esensi itu akhirnya dia gabungkan menjadi satu pada sebuah wadah. Entah bagaimana harumnya wangi dari parfum tersebut. Di sisi lain, petinggi-petinggi di kota Grace mulai kewalahan dan mengutuk teror yang menimpa kota mereka. Mereka berdiskusi bagaimana cara menghentikan pelaku pembunuhan tersebut. Tetapi secara tiba-tiba ada seorang kurir yang mengantarkan surat dan diberitakan jika pelaku teror tersebut telah ditangkap. Dan diberitakan jika pelaku teror tersebut telah ditangkap di kota lain dan mengakui seluruh perbuatannya. Dan mereka pun bersyukur atas hal tersebut. Tapi ayah Laura menyadari jika itu bukanlah pelaku sebenarnya. Karena dari laporan tersebut sangat berbeda dengan apa yang terjadi di Grace. Di Grace, setiap korbannya adalah gadis-gadis perawan yang tidak diperkosa. Juga, gadis-gadis di Grace dibunuh dengan pukulan bukan cekikan. Lalu rambut-rambut korban dipotong secara hati-hati. Sangat berbeda dengan pelaku yang mengaku menarik rambut dan menyiksa korbannya. Ternyata Jin masih akan melanjutkan aksinya. Kali ini yang dia incar adalah Laura, gadis terbaik dari pilihan penciumannya. Jin akan menjadikan Laura sebagai esensi yang ke-13. Esensi yang akan mendominasi sekaligus menjadikan parfum sempurna yang pernah ada. Ayah Laura yang sadar pelakunya masih di luar sana, berusaha untuk menjaga anak gadisnya tersebut. Karena dia merasa anaknya tersebut yang tercantik di Grace dan memiliki potensi menjadi korban selanjutnya. Karena itulah, keesokan harinya, ayahnya membawa Laura untuk pergi menjauh dari Grace. Jin yang tertidur, sadar jika aroma dari Laura perlahan menjauh. Dia pun segera berlari untuk mengejar Laura. Sementara itu di sisi lain, anjing peliharaan dari gadis esensi yang pertama, secara tak sengaja menemukan pakaian majikannya dari kamar Jin. Dan bos Jin pun sadar akan hal tersebut. Di sisi lain, Jin akhirnya ke tempat yang lebih tinggi untuk melacak Laura. Sungguh luar biasa. Di sini hidungnya Jin bisa mencium dan melacak posisi Laura yang berjarak ratusan kilometer jauhnya. Laura bersama ayahnya akhirnya tiba di sebuah hotel di tepi laut. Ayah Laura begitu protektif demi menjaga keselamatan putrinya. Sementara di Grace, akhirnya terbongkarlah apa yang selama ini dilakukan oleh Jin. Setelah ditemukan begitu banyaknya potongan rambut serta baju-baju korban di rumahnya. Dan sore harinya, Jin berhasil menemukan di mana lokasi Laura berada. Malam harinya sebelum tidur, Laura akhirnya dikunci di dalam kamar oleh ayahnya. Dan kunci tersebut disimpan di samping ranjangnya. Lalu Jin pun mulai masuk melalui jendela belakang. Jin sangat piawai dalam hal mengendap-endap. Bahkan seekor anjing pun tak sadar akan kehadirannya. Dan akhirnya tibalah Jin di depan kamar Laura. Menggunakan penciumannya, Jin bisa melacak di mana lokasi kunci kamar Laura berada. Dan sarang! Dia berhasil dengan mudah masuk ke dalam kamar Laura. Dan Jin pun terdiam menatap Laura yang begitu sangat cantik. Sin pun beralih keesokan paginya. Ayah Laura pun membuka kembali pintu kamar anaknya. Betapa terkejutnya dia mendapati Laura anaknya telah tewas di tempat tidur. Dan akhirnya Jin berhasil mendapatkan esensi ke-13 dari tubuh Laura. Lalu dia pun mulai mencampurkan esensi itu pada parfum yang telah dia gabungkan sebelumnya. Parfum sempurna itu telah tercipta. Tapi sayang, karena terlalu fokus dengan parfumnya, Jin tidak sadar jika ada segerombolan orang yang telah mendekatinya. Akhirnya aksinya harus berhenti di saat itu juga. Dan kita pun kembali di mana scene awal terjadi. Hari itu Jin Baptis akan dieksekusi atas perbuatannya. Tetapi sebelum hal itu terjadi, dia sempat-sempatnya menuangkan sedikit parfumnya di depan penjaga. Dan apa yang terjadi selanjutnya?
Jen masuk ke tempat eksekusi menggunakan kereta kuda. Dia pun menggunakan sedikit parfum itu ke layarnya. Dia bahkan terlihat sangat menawan menggunakan baju yang diberi penjaga. Bahkan ketika di luar, orang-orang yang tadinya menghina dan mencacinya malah terpana kepadanya. Sang eksekutor yang tadinya bersemangat membantainya berubah lunak dan bersujud kepadanya. Bahkan eksekutor tersebut mengatakan Jen tidak bersalah. Lalu Jen mengeluarkan sabut tangannya dan meneteskan setitik parfum buatannya dan melibaskan sabut tangan tersebut kepada semua orang di lapangan itu. Wow. Semua orang tampak terjebak di halusinasi yang begitu tinggi. Mereka semua terbuai dengan efek mabuk yang luar biasa. Bahkan pemimpin umat sekalipun mengatakan jika Jen adalah seorang malaikat. Semua bersujud kepadanya. Dan tak lama berselang, Jen membuat semua orang di sana melakukan mantap antap secara massal. Sangat-sangat luar biasa kekuatan parfum ini. Di tengah fenomena yang luar biasa tersebut, Jen malah teringat dengan gadis pertama yang dia temui. Dia bahkan menangis ketika mengingat gadis tersebut. Tetapi ada seseorang yang tidak terpengaruh oleh efek parfum itu. Ya, itu adalah ayah Laura. Di sini ayah Laura berusaha menghentikan aksi Jen. Tapi apa daya, kekuatan parfum tersebut sungguh luar biasa. Ayah Laura pun akhirnya tertunduk juga. Singkat cerita, setelah mabuk masal yang memalukan itu terjadi, kepolisian kembali melanjutkan penyelidikan. Mereka semua seolah lupa dengan Jen Baptiste Green Oil. Kepolisian akhirnya mengambing hitamkan mantan bos perkebunan di mana Jen bekerja. Dan kasus itu pun akhirnya ditutup. Sementara itu, Jen sendiri sedang berjalan pulang menuju Paris. Dia masih memiliki sisa parfum yang seharusnya bisa membuat dunia tunduk kepadanya. Jen memiliki power yang lebih kuat daripada uang, teror, ataupun kematian. Hanya satu yang tidak bisa dilakukan parfum itu kepadanya, yaitu mencintai dan dicintai secara ikhlas layaknya orang lain. Jadi dia pun merasa persetan dengan parfumnya dan persetan dengan dunia. Hingga akhirnya dia tiba di mana dirinya dilahirkan, pasar ikan di kota Paris. Lalu tanpa pikir panjang, dia pun menuangkan seluruh isi parfum tersebut ke tubuhnya, yang membuat dirinya dimakan hidup-hidup oleh seluruh gelandangan di sana. Dan dalam waktu singkat, Jean Baptiste telah menghilang dari muka bumi. Dan film pun berakhir.